Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kandang Bapak Haji Bambang, teman-teman. Beliau ada di sebelah sana. Kita akan coba cari tahu resep pakan di kandang ini menggunakan apa saja. Karena memang untuk jumlah sapinya ini sekitar 1000 ekor. Jadi perlu pakan yang sangat banyak. Kemudian hijauan juga membutuhkan hijauan yang sangat banyak. Entah dikasih jerami kering atau apa, kita langsung tanya kepada pemilik dari kandang ini atau Bapak Haji Bambang. Sudah ngobrol santai dengan Mas Slamet Ristiono. Ya, Pak. Ada telepon lagi. Ya, kita akan coba untuk sedikit mereview terlebih dahulu. Memang sering sekali telepon ke beliau, tadi juga ketika sedang wawancara ada telepon yang masuk juga, teman-teman. Mantap jiwa. Kita akan coba sedikit bertanya. Ini Pak Haji Bambang, izin bertanya tentang pemberian pakan di kandang ini. Kalau saya pemberian pakan sini pakai ampas tahu, ampas sama tahu konsentrat. Ya? Kalau siang itu konsentrat sama ampas tahu, kalau pagi kita kasih rumput, atau malam jerami. Kalau ampas tahunya kan untuk sapi 1000 ekor nih. Kurang lebih saya ini sehari kurang lebih 500 karung. 500 karung? Ya, 500 karung. Ukuran berapa itu? Misalkan ukuran kurang lebih itu 30 kilo. 30 kilo. Ya, nanti karung. Masih ditambah konsentrat. Tambah konsentrat. Sekitar berapa kilo, Pak Jelma? Satu konsentrat ini kurang lebih satu baris ini kita kasih 20 kilo. 20 kilo ya, untuk 20, satu baris. Satu baris. Dan ada banyak sekali ini ya, untuk barisnya. Istimewa emang kandangnya. Sapi satu ton up ini masih muda ini. Yeah, ini. Masih muda, sudah bobot 950. 950? Ya, masih muda, ini peranakan sendiri, breeding sendiri. Okay, okay. Ini kira-kira poel berapa ini, Pak? Ini poel dua pasang. Dua pasang, dan dua sudah pasang. Hampir satu ton. Okay, ini kemarin ikut kontes di Kerawang. Seperti ini, teman-teman. Dan juara berapa nih, Pak Haji Bambang? Kemarin juara 3. Juara 3 ya. Untuk kategori poel. Poel 2 pasang. 2 pasang. Ya, 2 pasang. Istimewa dan sudah laku atau belum ini? Belum. Kita belum. Rencananya kita nggak jual untuk masker di kandang. Karena kita yang rencana 1 ton up ini udah habis barangnya. Gini. Ada ini, tinggal ini satu. Sama ini satu. Bisa. Kita rencananya kita nggak lepas. Kalau yang 1 ton yang lain mungkin boleh dikasih bocoran harganya, mungkin di atas berapa atau di bawah berapa, Pak Haji Bambang, untuk yang 1 ton up? 1 ton up kita di sini jualannya di angka 90. Di angka 90 juta. Mantap jiwa. Monggo kalau para juragan membutuhkan hewan kurban bisa langsung kontak-kontak Bapak Haji Bambang. Ini kemarin ini 1 ton 100. 1 ton 100. Sudah tertawar kemarin di angka 100, kita bertahan di angka 110. Oh, 110, tinggi. Mantap jiwa, teman-teman. Ini termasuk yang paling jumbo nih, Pak Haji Bambang. Paling jumbo ini. Paling jumbo, sapi apa, yang limosin cross limosin. Atau limosin nih? Limosin simental ya. Limosin, tinggi. Untuk bagian kepala ini ada sedikit putihnya, ya, teman-teman. Dan tanduknya juga mantap, jos gandos. Kalau ini perkiraan umur berapa, Pak Haji Bambang? Kira-kira ilmu umurnya sekitar ada 6 tahun ini. 6 tahun? Iya, sudah rampas habis. Sudah rampas. Cuman badannya masih mau ngembang. Mantap juga. Dan tiap hari kalau untuk sapi-sapi jumbo dengan bobot sekitar 1 ton 100 nih, 1 ton 100 sampai 1 ton 200 nih, ini menghabiskan pakan berapa? Ini kalau ini kalau sehari satu karung sama satu ember konsentrat. Ya kurang lebih ini kalau konsentratnya 5 kilo. 5 kilo. Iya, ini konsentrat. Ampasnya satu karung. Satu karung itu yang besar itu kurang lebih 30 kilo. Setiap harinya ini konsentrat. Anu ampas tahu. Istimewa, teman-teman. Kemudian untuk pakan hijauannya di kandang hijauannya ini menggunakan apa? Rumput. Rumput. Rumput, rumput, ya, rumput, rumput liar itu, bukan rumput gajah. Rumput biasa itu, Pak. Gingge. Rumput sama jerami. Jerami kering. Iya, jerami kering sama konsentrat sama ampas tahu. Mohon maaf teman-teman kepotong videonya karena kebetulan memori atau SIM card-nya penuh. Mohon maaf. Istimewa. Jadi tadi saya sempat bertanya juga kepada Bapak Haji Bambang tentang sapi-sapi yang sudah laku dari kandang ini dengan jumlah sekitar 1000 ekor.
itu sudah laku sekitar 55% atau sekitar 550 itu sudah laku, dan sisanya yang belum laku ini sapi-sapi Bali yang ada di sebelah sini, kemudian sapi-sapi jumbo juga ada. Kemungkinan yang sebelah sini sudah pada laku, dan bagian sebelah sana adalah paling ujung dari kandang milik Bapak Haji Bambang ini. Ini saya berada di paling ujung, dan sebelah sana pintu masuk, teman-teman, jauh sekali. Mungkin jaraknya sekitar berapa ya, 300-an mungkin ada, teman-teman. Entah tepatnya berapa. Jos gandos. Lagi apa Mas Slamet? Ngedit video, langsung upload. Mantap jiwa. Jos. Gimana Mas Joko? Mantap Mas. Mantap jiwa gitu. 550 ekor sapi sudah terjual. Ini keseluruhan ini 1000 lebih. 550 sapi itu baru 50% ini dijual. Dan ini masih hamin 3 minggu gitu. Hamin 3 minggu sudah laku setengahnya lebih, teman-teman. Jos. Mantap jiwa. Saya ikut seneng, lihat saja. Istimewa. Nih, kita akan coba keliling lagi, teman-teman. Atau mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kebetulan Bapak Haji Bambang lagi bersama dengan calon pembeli atau sedang berembuk kemungkinan, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.